孤。 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. alhamdulillah. Pertama-tama sekali, saya nak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Umi Abi dan sahabat-sahabat yang hadir pada live kita pada pagi ini. Alhamdulillah. pertama-tama sekali saya nak menjawab salam semua. Waalaikumsalam. Dan yang kedua saya nak bertanya adakah audio saya jelas? Ha, boleh tak komen di ruangan komen? Tuliskan satu ke, ha, tuliskan dekat ruangan komen kalau jelas dengan audio saya. Kalau tak tak dengar ke apa? Ha, boleh bagi tahu. Setakat ni suara saya semua jelas je. Saya menganggap rasanya jelas sebab saya tengok ada yang dah menjawab salam saya tadi. Ah ha, kalau jelas ha, betul. Ah ha, saya nampak So saya nak Alhamdulillah jelas semuanya Alhamdulillah Pertama sekali sebelum saya memulakan kita punya live pada pagi ini Saya nak menjawab salam tadilah waalaikumsalam buat semua Dan uh, untuk pengetahuan semua juga uh, mungkin pelik kan uh, kenapa hari ni tak ada Moh Ngaji uh, Siapa yang masuk live Moh Ngaji pada minggu lepas akan tahu kenapa Moh Ngaji tiada hari ni kan uh, Sebab Ustaz Hadi ada sedikit urusan yang perlu dis diselesaikan lah untuk pada pagi ni, so hari ni Ustaz, Ustaz Hadi punya moh ngaji tiada So kita gantikan dengan slot tadabur Kalau uh, macam mana ummi habis sama, semua perasaan lah poster kan Tadabur surah Al-Ikhlas bersama Ustaz Luqman kita insyaAllah So hari ni uh, orang kata apa Kita pasang niat, kita hadirkan niat-niat yang baik Sebelum kita menuntut ilmu, orang kata uh, Fokus nanti insyaAllah apa yang Ustaz sampaikan kepada kita Uh, bolehlah kita ambil sebagai pengajaran dan juga dapatlah kita amalkan dalam kehidupan kita insyaAllah so siapa-siapa yang belum lagi share kan sebelum saya menjemput guru kita uh, saya nak minta dulu uh, jasa baik ummi Abi semua minta dulu share-sharekan dulu live pada pagi ni boleh tak uh, kita bagi naik lagi view kita, uh, nampak view kita kat atas ni masih lagi sikit uh, baru 29 uh, jom kita sama-sama tinggikan video kita kita bagi dapat lima puluh pun jadilah kan dapat lima puluh pun okey dah. So terima kasih mana yang dah share, terima kasih mana yang komen, terima kasih juga mana yang sumbang star dan sebagainya. So sebelum uh, itu pastikan Umi abi semua dalam keadaan yang sedia, uh, sediakan nota, sediakan Quran untuk sama-sama kita apa uh, catat apa yang Ustaz Dokman bakal sampaikan kepada kita okey. So tanpa membuang masa saya nak menjemput uh, Al-Fadir Ustaz Luqman Hakim untuk meneruskan kita punya live pada pagi ni. Saya persilakan Ustaz Luqman. Ya, terima kasih. Kita uh, 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 terima kasih masanya. <coughs> uh, okay. So Hilmi dan insyaAllah kita akan mula untuk sebelumnya clear ke suara saya? Ustaz? clear. Ah jelas ke dah? Ambil Ustaz. Nah, jelas? Suara saya jelas? Jelas ya. Ah jelas. Ah nah, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين إمام المتقين سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرة بنى الله له قصرا في الجنة صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yang pertama-tama saya ustaz dan yang sudah bagi masa dah bagi masa pada saya dan insyaallah dan juga tuan puan para hadirin yang hadir di majlis uh, kuliah duha pada pagi kali ini semoga Allah selalu dan senantiasa yang menaungi rahmat kepada kita kan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lama tak jumpa. Insyaallah pada pagi ini kita berjumpa dalam sesi belajar bersama, mengkaji bersama tentang tadabbur surah Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas kita belajar bersama mengenai apa di sebalik surah Al-Ikhlas ini. Ya kan? dan apa yang kita dapat daripada memahami surah Al-Ikhlas. Insyaallah di sini saya akan tunjukkan A sedikit slide ya kan uh, supaya uh, tuan, tuan semua ya kan boleh sambil menghayati ya kan ayat dalam surah al ikhlas perlahan ya per perlahan kita tahu ya surah al ikhlas ini setiap hari dalam lima waktu solat kita atau dalam keseharian kita pasti baca surah al ikhlas ya kan al ikhlas namun lebih baiknya lagi ya kan lebih baiknya kita memahami ya makna di sebalik daripada surah al ikhlas ya kan ikhlas bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad kita tahu surah al-ikhlas ini kita bacakan dulu terjemahan dia ya kan kul katakanlah huwa dia allah allah ahad yang maha esa yang maha satu yang maha tunggal allahus samad dia allah as-samad tuhan yang bergantung kepadanya ya kan bergantung kepadanya segala sesuatu semua makhluk bergantung kepada Allah lam yalid wa lam yulad dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan ya, tidak melahirkan tidak dilahirkan wa lam yakullahu kufuwan dan tiada seorang pun yang setara dengan dia sekilas kita nampaklah ayat ini ya kan ayat ini tentang Allah menurunkan ayat ini ya untuk memberitahu kepada menyampaikan kepada Nabi Muhammad ya Muhammad tentang dirinya ya tentang dirinya ini tentang Allah dan sifat-sifatnya tidak ada mengenai uh, mengenai uh, hal apa perkara yang lain betul tak ya kan ini tentang siapa Allah Macam mana Allah itu ah Ya kan. Terus kita tahu ini surah al-Ikhlas. Ya kan Surah al-Ikhlas itu banyak tuanpuan. Ya ada yang al-Ikhlas surat kulhu. Ya kan surat al-Ikhlas dan yang lain banyak banyak lagi uh, sebutan nama surat ini. Tapi yang perlu kita uh, tahu kenapa disebut surat al-Ikhlas. Ya kan. Tahu kita beramal kena ikhlas kan betul patut kena, kena ikhlas ya kan kita semua amalan ibadah semua ibadah kita ya pelakar perlu di uh, dijalin dengan penuh keikhlasan nah kunci daripada kehidupan kita aktivitas kita harus memahami daripada surah al ikhlas ini karena ini kata kunci ya kata kunci daripada semua aktivitas kita. Kenapa al-ikhlas? Al Yang pertama ya, kita tahu penama-penamaan ya, kita memberi memberikan nama surah ini berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa uh, kisah. Contoh di surat Maryam ada kisah tentang Siti Maryam. Di surat Ali Imran ada kisah ya, ada kisah tentang keluarga Imran. Betul tak? Ah, tentang kisah atau juga tentang ah, ada sebagian kalimat contoh surat al fil ya surat al fil dan sebagian juga nah, nama surah ini diambil daripada makna ya makna keseluruhan ayat karena di sini tentang ayat uh, tentang suatu keikhlasan kemurnian ya kemurnian tentang Allah ya kan kemurnian tentang Allah maka disebut al ikhlas apa itu ikhlas khalasa yakhlusu akhlasa yukhlisu ikhlasan apa maknanya? dia memurnikan ya kan murni bersih daripada kesyirikan kemusyrikan itu maksud dia ya ikhlas itu murni bersih kita mensifati Allah murni bersih dari daripada sifat-sifat yang uh, kemusyrikan yaitu atau mujasimah yang menyerupai dengan makhluknya Allah bersih murni daripada uh, perkara yang macam itu maka disebut surat al ikhlas karena tema ada kasih ini khusus untuk uh, tentang Allah ya tentang Allah dan sifat-sifatnya <tuh> Nah, ini disebut surah Al-Ikhlas. Nah, nanti kita akan uh, kita akan uh, kaji ya apa makna sebenarnya daripada empat ayat ini Nanti kita tengok dulu asbab dan nuzul daripada surah Al-Ikhlas ini sebelum kita mengambil ibrah, ya mengambil ibrah daripada surah ini. Dahulu ya, dahulu bahwasanya orang-orang kafir Makkah ya salah salah satunya Amir, Amir bin Tufail, ya kan dan kawan-kawannya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad beritahu kami, ya, ya Muhammad beritahu kami sifat-sifat Tuhanmu, ya sifat-sifat Tuhanmu, kami punya Tuhan dari apa? dari emas, kami punya Tuhan dari perak. Kami punya Tuhan dari besi dan tembaga. Apakah Tuhan kamu sama seperti Tuhan Tuhan kami? Kata orang-orang kafir maka waktu itu, ya kan? Lalu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu, ya, pertanyaan itu, apa kata apa sabda Nabi? Jawaban Nabi: Allah tidak menyamai sesuatu apapun, ya menyamai sesuatu apapun. Tidak ada yang sama seperti Allah. Seperti itu. Tidak ada menyamai, menandingi seperti Allah. Maka turunlah dibantu. Turunlah wahyu. Karena pertanyaan tadi. ya Karena pertanyaan tadi. Turunlah surat al-ikhlas. Kul ya Muhammad. Kul katakanlah wahai Muhammad. Huwa dia Allahu Allah ahad. Yang Maha Esa. Seperti itu sampai terakhir empat ayat itu asbab an nuzulnya ada juga sebagian riwayat uh, turunnya surat al ikhlas ini karena ada kisah uh, surah ya kan yang mana ketika kau orang kafir makkah ya orang kafir makkah itu nak membunuh nabi muhammad saw orang orang kafir makkah itu ya kan berkata siapa orang yang dapat membawakan Muhammad atau kepalanya Muhammad maka akan diberikan imbalan 100 unta. Unta yang mahal. Ya, siapa yang dapat membawa Muhammad ke sini? Ya, itu kata orang-orang kafir Makkah. Lalu Surokoh mendengar kabar itu, lalu dia menjawab, dia datang dia berkata, "Aku siap mendatangkan itu. Aku siap membawa Muhammad kesini, lalu soroko itu satu hari menyusul Nabi, ya kan, mendatangi Nabi di tengah perjalanan, jadi tengah perjalanan, itu sorokah itu, menunggangi kuda, ya, menunggangi kuda, kuda, apa kata sorokah, ketika nak menghunuskan pedangnya, nak membunuh Nabi di atas apa dia, di atas kudanya, tiba-tiba kuda itu kaki kuda itu masuk ke uh, tanah setengah lutut ya setengah lo setengah lutut tidak bu, tidak dapat bergerak sama sekali ya tidak dapat bergerak sama sama sekali lalu sholat meminta pertolongan ya meminta apa pertolongan lalu nabi mendoakan agar selamat sholat ini tiba-tiba uh, kuda itu selamat Ya, daripada uh, kakinya termasuk ke dalam tanah itu kan. Ya, setelah selamat daripada uh, cobaan yang pertama, Surako tiba-tiba sekali lagi nak membunuh Nabi. Nak membunuh Nabi. Kali kedua, kuda itu masuk lagi ke dalam tanah sedalam uh, dada. Sedalam dada. Macam itu. Lalu meminta untuk diselamatkan. Nabi berdoa dan Nabi pun uh, agak mendoakan agar selamat serokah itu, ya agar agak selamat. Akhirnya selamat terlepas daripada uh, keluar daripada dalam tanah itulah, nggak ya, dalam tanah itu, itu suraukoh. Mas kedua kadi selamatkan, ya kan? Didoakan oleh Nabi tetap serokah ini masih saja nak, ya kan? Nak membunuh Nabi. Dia turun daripada kudanya, ya kan? dan siap-siap untuk menebas dengan pedangnya untuk membunuh Nabi. Untuk membunuh Nabi. Upaya dilakukan oleh Surakah nak membunuh Nabi. Lagi-lagi, ya kan? Lagi-lagi Surakah tidak dapat, ya tidak tidak ada daya tidak ada upaya untuk membunuh Nabi saw. Lalu Surakah bertanya, ya Muhammad, seperti apa Tuhanmu? Apakah dari perak? Apakah dari emas? diseorakah bertanya. Lalu turunlah ayat ya Al-Ikhlas ini di hadapan suraqah. Ketika dibacakan ayat itu apa kata suraqah? Ya Muhammad tuntun aku masuk ke dalam agamamu. Macam itu. Itu tentang tentang suraqah sehingga Nabi Muhammad mendoakan suraqah menjadi pribadi muslim yang baik. Ya, pribadi yang baik. Nah ini karena ada pertanyaan daripada orang-orang kafir ya tentang Tuhan yang Muhammad maka turun surah al ikhlas ya Allah menjelaskan ya dirinya di dalam ayat ini khusus tidak ada menjelaskan uh, perkara yang lain hanya tentang Allah dan sifatnya ya murni uh, di di ayat ini maka Ya, surat, uh, surat al ikhlas nanti kita akan Uh, lebih dalam lagi mengenai uh, surah al-ikhlas ini. Nah, kul katakanlah wahai Muhammad huwallahu ahad. Huwallahu, kenapa ada dekat sana dah ya, banyak para ulama menyampaikan huwa di sini isim dhamir ya kan. Ya kul Allah ahad pun boleh. Kenapa ada dah huwa? Di huwa bermakna hanyalah dia. Ya, hanyalah Allah satu-satunya ya yang tunggalnya Tuhan satu-satunya ya tunggal ahad tidak ada yang menyerupai dia macam itu kul huwallahu hu ahad ini maknanya sangat dalam ya maka diimplementasikan dalam kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Hanya satu. Lalu di ayat kedua dilanjut Allahus Samad. Ya segala semua makhluk yang ada di alam semesta ini ya akan bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Jadi apa? Semua daya upaya semua makhluk itu tidak lain karena adanya Allah. Sebab adanya Allah. Karena Allah yang menciptakan dan Allah juga yang menguasai segala yang ada di uh, alam semesta ini, ya kan? Sehingga Allahus somad semua bergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah. Maka ya di ayat al-fatihah kan, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, bukan bagi orang lain, hanya bagi Allah. Satu-satunya yang dapat dipuji itu hanyalah Allah. Ahad. Ya, satu-satunya yang dapat dipuji alhamdulillah hanya bagi Allah. Segala puji yang ada di alam semesta ini lillahi hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah. Hanya saja Allah berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Ya kan? Kehendak Eh, makanya maka ada orang yang dipuji ya orang-orang yang dipuji orang-orang yang uh, memiliki pangkat dipuji tapi ingat pujian dari manusia kepada kita itu kembalikan lagi kepada Allah kepujian ini hadza min keutamaan ini karunia ini itu dari Allah Subhanahu wa taala begitu kita kembalikan contoh tuan puan dipuji orang-orang lain Ingat pujian itu sebetulnya haknya milik Allah. Milik Allah maka hadza min fadli Ya, ini karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan kepada Allah, maka akan timbul rasa takabur, sombong. Ya kan? ya, sombong, takabur. Maka segala sesuatu hal itu kembalikan kepada Allah ini dari Allah macam tuh ya kan ah, makanya ahad murni hanya satu ya tunggal lalu Allahus somad semua bergantung kepada Allah ya bergantung kepada Allah kita makan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah ya kan tanpa Allah kita tidak dapat makan betul tak? ya kalau karena kalau tidak karena Allah Ya, kan? Kita tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak dapat melakukan uh, amalan-amalan ibadah, maka segala sesuatu kita uh, mulai dengan membaca "Bismillahirrahmanirrahim". Kenapa? Supaya kita ingat, segala sesuatu ini, segala sesuatu, semua perkara yang dalam kehidupan kita itu bergantung kepada Allah, maka... Ya kan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan uh, terputus daripada keberkahan harus ingat ini makan kita karena Allah kita minum dia ya, karena Allah semua ya Allah semua bergantung kepada Allah apa kita berdoa memohon ampun pertolongan kepada Allah ya kan Allahus -salamad. ya menunjukkan as Somad ini menunjukkan menggambarkan tentang kesempurnaan Allah semua makhluk yang tergantung kepada kepada Allah Allah maha segalanya boleh uh, memberikan kepada makhluknya apapun yang diminta betul tak ya kan kalau seseorang diminta dia dapat memberikan solusi, memberikan sesuatu, ya kan, berupa uh, materi atau non materi, berarti orang itu sempurna, betul kan? Nah, kalau Allah as-samad, semua makhluk bergantung kepadanya, ini menunjukkan kesempurnaan Allah ya Allahus samad. ya semua bergantung kepada Allah secara syariat kita kita memohon pertolongan kepada teman kita kawan kita secara hakikat ya jangan lupa hakikatnya kita meminta pertolongan kepada Allah lewat wasilah ya perantara teman kita saudara kita macam itu. ya kan lam yulad apa itu lam yulad ya kan tidak uh, melahirkan tidak dilahirkan dan beranak dan tidak diperanakan, apa ya. lam yalid dan lam Yalid memiliki anak, ya tidak memiliki anak yang nantinya ya mewarisi kerajaannya, Allah tidak melahirkan anak yang mana anak itu dapat mewarisi kerajaan Allah tidak, Allah tidak sifatnya seperti itu, tidak bersifat seperti itu, walam yulan Allah tidak dilahirkan maknanya Allah tidak punya bapak atau tidak ada yang memberikan warisan kerajaan kepada Allah tidak ada lam yalid walam yulad. bersih ya kan lam yalid walam yulad. tidak beranak tiada beranak dan tidak pula diperanakan ya tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad apa maknanya dia Allah tidak memiliki lawan. Allah tidak memiliki yang sepadan. Tidak ada saingan bagi Allah. Tidak ada yang sesama. Ya kan? Tidak ada yang menyamai Allah. Kufuan ahad. Tidak ada yang sekufu. Lam yalid walam yulad. Nah, ini uh, walam yakullahu kufuan ahad. Ya kan? Nah, jadi tidak boleh ada terbesit dalam hati Allah itu macam mana? Ya kan bentuknya macam mana? Allah itu berada di mana? Tak boleh. Ya? Ya tak, tak boleh. Tidak tergambar semacam itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad di ayat 3 dengan ayat 4. Ya. Terus ayat 4 lah. Tidak ada yang menyamai. Seluruh di alam semesta ini tidak ada menyamai seperti Allah. Ya kan? Alam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Nah, jadi tidak boleh digambarkan seperti sebagaimana ya, sebagaimana Allah. Jangankan Allah, Nabi Muhammad saja tidak boleh digambarkan, betul tak? Tidak boleh digambarkan. Kalau diberikan ilustrasi, ya kan Nabi Muhammad itu macam ni macam ni, itu boleh. Tapi kalau digambarkan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh, itu Nabi Muhammad saja Rasul Nabi Muhammad saja semacam itu. Tidak boleh, apatah lagi, oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ada di langit. Eh, jangan juga, ya kan? Allah tidak bertempat, semua tempat ada pada Allah. Ya, murni, maka disini disebut Surah Al-Ikhlas. Al ya, ini disebut Surah Al-Ikhlas. Kenapa murni tentang Allah? Keesaan ya. Man kana akhir la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya di akhir hayatnya itu dengan la ilaha illallah jannah. Semua orang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Karena kenapa? Ya di akhir hayatnya memurnikan. Ya kan ada kalimat tauhid dekat situ. Ya kalimat tahu yang diucapkan sebagai penutup pasti masuk surga ya pasti masuk surga semacam itu. Nah kita lihat di, di uh, slide selanjutnya uh, seterusnya ini kodokul tualakum ini saat rawang alikum sulus alquran wa innaha tuadil alquran sesung ini sesungguhnya aku kodokul tahu berkata lakum kepada kalian ini sesungguhnya aku ya akan membacakan alikum kepada kalian seluruh Al-Qur'an sepertiga Al-Qur'an wa sesungguhnya ya surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an ya kan sepertiga Al-Qur'an apakah betul Al-Ikhlas al ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an maksudnya macam mana majority ulama ya kan terkhusus Imam Qurtubi, Imam Ghazali. Makna daripada hadis ini bukan berarti baca aja kita tiga kali surah, uh, surah Al-Ikhlas sama aja kita sebanding dengan uh, dengan menghatamkan Quran uh, betul tak? Uh, tidak. Ya tidak seperti itu. Ya maknanya kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, ya surah Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas ini sepertiga makna daripada Al-Quran, sepertiga makna daripada Al-Quran karena Al-Quran itu yang pertama tentang Tauhid, ya kan? Al-Quran itu tentang Tauhid, tentang akhir uh, tentang uh, tentang akhirat, tentang menjalas mustaqim. ada tiga bagian, ya ada tiga bagian. Uh, nah satu bagian itu tentang Tauhid, tentang keesaan Allah, tentang Allah itu ada pada surah Al-Ikhlas. Jadi kalau kita membaca surah al ikhlas sama, sama saja kita uh, membacakan ya sepertiga ya makna daripada Al-Quran ya mana karena Al-Quran itu ya salah satunya tentang tauhid, ketauhidan tentang Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu esensi atau inti pokok daripada tauhid di dalam Al-Quran yang lebih kurang enam ribu ayat. Ya kan 6000 ayat ya kan dalam Al-Qur'an tentang tauhid itu pokoknya ada asasnya itu di surah Al-Ikhlas. Semacam itu. Ya kan? semacam itu. Jadi uh, bukan berarti cukuplah kita membaca surah Al-Ikhlas tiga kali sama aja dengan pahala menghatamkan Al-Qur'an. <tuh> Betul. <tuh> Banyak yang mengartikan semacam itu. Tapi Al-Imam Al-Ghazali, Al-Qurtubi, ya kan maksud daripada surah Al-Ikhlas ini, ya sepertiga Al-Qur'an ini maknanya sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an. Bermaksud apa? Untuk memberikan motivasi kepada kita, uh, kepada kita untuk selalu ya uh, rajinlah, selalu banyak-banyak membaca al surah Al-Ikhlas bagaikan ya kan soal ikhlas ini uang seribu dinar dengan satu buah permata ya kan buah permata al ikhlas itu satu permatanya itu walaupun satu permata itu sebanding dengan seribu seribu dir, dinar atau seribu dirham contoh lah macam tuh kita nak pilih mana ya kita nak pilih mana tentu kita pilih satu permata itu kan Heeh. Uh -uh kita baca banyak-banyak supaya kita mendapatkan ya kan karena keutamaannya banyak ketika kita membaca surah al ikhlas itu tengok dekat ayat dekat hadis di bawah tuh man qara'a kul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin Allahu lahu qasran til jannah ya kan Man siapa orang koroa yang telah membaca Qul huwallahu ahad Surat Qul huwallahu ahad Hatta yakhtimha ya kan, Sehingga dia menghatamkan Asyamratin 10 kali Bahan Allah, Allah, membangunkan Membina Baginya Qosran fil jannah Istana di syurga Betapa dahsyatnya ya kan, Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ya, Surah Al-Ikhlas Allah senang, Allah rida Kepada orang yang selalu membaca Surah Al-Ikhlas, karena di ayat itu Khusus, ya murni Tentang Allah dan sifatnya Dan sifat-sifatnya Allah senang, dibacakan terus Ayat itu, maka Banyak ayat, ini hanya salah satu Hadis ya, Ashra marotin, 10 kali dapat Istana di surga ada juga Hadis yang lain, ya kan Tentang Surah Al-Ikhlas ini bahkan maknanya sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Betapa uh, banyak keutamaan kita membaca Al, surat Al-Ikhlas, ya, membaca surat Al-Ikhlas. Nah, uh, terus kita kembali nanti ke sini kembali ke Allah Somad Jadi semua kita tahu hanya Allah yang satu, semua bergantung kepada Allah akan tetapi ya akan tetapi banyak daripada kita mengingkari kita, ya kan mengingkari orang-orang kafir khususnya ingkar bukan bergantung kepada Allah mereka bergantung kepada patung-patung mereka ya kan kalau orang-orang kafir waktu itu ya kan ya lata uzamanat ya zaman dahulu juga sampai ada juga patung-patung mereka bergantung kehidupannya kepada tuhan-tuhan patung mereka ya pada mereka banyak ingkarnya kita juga sayang sampai kalau kita nak minta pertolongan pertama kali itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terpulang Allah, Allah bagi ya, bagi menjawab doa kita lewat siapa saja. Yang terpenting yang paling pertama sekali ya kita bergantung kepada Allah, meminta doa kepada Allah, ya kan? Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu dan memberikan jalan yang tidak kita kita sangka lah selalunya. Ya kan? Kita ikhlas, kita bersihkan daripada kesyirikan, kemusyrikan. Ya kan? Ya kemusyrikan. Kalau kita butuh apa perl uh, perlu apa-apa ya kan, perlu apa-apa ya kan, perlu ab bantuan ingat hanya kepada Allah. Setelah itu kita tawakal. Ya. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya kita uh, konsultasi kepada saudara kita contoh kita nak bantuan ya kita mem, uh, memerlukan uh, bantuan uh, orang lain ya kan orang lain hakikatnya kita meminta bantuan kepada Allah ya kan kita tapi jangan lupa setelah berdoa kita ikhtiar ikhtiarnya dengan apa dengan kita sembang-sembang dengan saudara kita minta pendapat arahan disitulah nanti Allah bagi lewat orang-orang itu ya bantuannya ya kan ya Allahus -Saman. Nah Lalu surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Qur'an disebabkan maknanya. Ya kan? Disebabkan maknanya. Ada pula sepertiga Al-Qur'an karena pahalanya. Kenapa? Pahala. Tapi ini kurang kuatlah kalau yang pahala. Yang ketiga sep, apa namanya? Al-surah Al-Ikhlas ini memang memiliki keistimewaan ya surat yang memiliki banyak keistimewaan sehingga kalau kita baca surah sunnah kan kuliah kafirun selepas itu rokat kedua kita baca kul wallahu ahad banyak sekali kita baca kan kul ahad lagi kita baca kul wallahu ahad lagi ya kan ya karena paling simple tapi maknanya ya kan sangat banyak ya kan sangat istimewa, sehingga kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca surah al uh, al ikhlas. Ada satu kisah yang diambil daripada kitab uh, al usfuriyah, ya al usfuriyah. Bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad wasallam tengah duduk dengan para sahabat di Madinah, di pintu Madinah, duduk sahabat, tengah sembah-sembah, ya tengah bermusyawarah dengan para sahabat, duduk-duduk. Lalu tiba-tiba datang orang-orang membawa jenazah, membawa mayit laki-laki di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ya, ya Rasulullah ini ada yang meninggal, si rojul seorang laki-laki meninggal, ya kan? Lalu Nabi bertanya, bertanya kepada para sahabat, ya, uh, ya para para, para para sahabat, ya kan, para sahabat, apakah Si Rojul ini, lelaki ini memiliki hutang piutang, memiliki hutang sebelum dia meninggal. Salah satu sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang ini punya hutang, tapi hutang itu belum dia bayar sampai dia meninggal. Ya kan sampai dia meninggal. Lalu Rasulullah menyuruh para sahabat, ya para sahabat, ya untuk mensolatkan. Ya untuk mensolatkan jenazah itu, mayit itu, Rasulullah menyuruh, Rasulullah menyuruh untuk mensolati ya mensolati jenazah itu. Tapi Nabi tak nak ikut mensolatkan, mensolat, mensolati apa dia jenazah itu. Ya Rasulullah, kenapa engkau tak nak sholat bersama kami mensolatkan jenazah ini? Apa kata Nabi? Nabi tidak suka, ya kan? umatnya itu meninggal dalam keadaan membawa hutang. membawa membawa hutang. Sehingga Nabi nak mensolati, Tak sampai situ turunlah Jibril. Turunlah Jibril menyerupai sesosok manusia. Ya. ya turunlah Jibril me, apa, menyerupai menjelma menjadi uh, seorang manusia. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah dapat salam dari Allah. Ya Jibril, apa yang disampaikan oleh Allah? Ya kata malaikat Jibril, ia ya, akan menyampaikan ya wahya, menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya eh, apa dia seorang laki-laki ya, ada seorang, ada seorang laki-laki telah membayarkan hutang si rojul ini. Yes, hutang sih, hutang si laki-laki ini lunas ya kan lunas itu apa ya eh, dah melunasi ya melunasi hutang itu karena setelah si rajul ini meninggal ya ada sesosok eh, apa dia sosok manusia ya manusia juga itu membayar hutangnya si rajul ini sehingga nabi eh, terkejut siapa laki-laki eh, itu ya siapa laki-laki sehingga kenapa laki-laki itu mendapat ke keistimewaan Ya kan dari Allah sedangkan dia meninggal dalam keadaan mendapatkan uh, ada hutang, memiliki hutang. Jibril menjawab karena dia selama hidupnya ya setiap hari membaca surah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Ya, sebanyak 10, 10 supaya rutin istiqomah uh, istiqamah setiap hari dia baca surah Qul huwallahu ahad. Ya, Qul ahad sehingga ya surat-surat yang dia baca itu menjelma menjadi manusia dan membayar hutangnya. Ya, membayar hutang hutang si uh, si mayit itu. Ini disampaikan pada malaikat oleh malaikat Jibril sehingga sampai sekarang ya kan banyak mau nak kita berzikir, nak kita membaca tahlil, membaca uh, apa dalam aktivitas majlis-majlis uh, itu kan tidak lupa kita membaca surat kul huwallahu ahad. Ya, kul huwallahu ahad. Karena itu tadi ya banyak keistimewaan yang kita ambil, yang kita dapat daripada surat ini. Surat, kul huwallahu ahad. <tuh> nah, jadi kita kembali kepada uh, esensi ya pokok daripada makna surah al-ikhlas ini. Apa yang kita dapat teman-teman? ya kan daripada cerita kisah ini ya kan bahwasanya kita perlu ya perlu memahami surat ini ya kan membersihkan diri kita dari segala hal yang uh, dari segala hal kemusyikan. ya kan kamu kemusikan pertama kita tidak boleh uh, kulwalad hanya Allah yang ada ya hanya Al, hanya Allah juga sesuatu itu bergantung kepada Allah ya kan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ya kan di dalam kehidupan kita lalu lam yalid wa lam nah, kita mengamalkan kalimat sebetulnya boleh kita tarik ya ya kita perlu mendawamkan ya kan mendawamkan salah satunya dengan kita selalu menyebut kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah la ilaha illallah sebanyak itu. Untuk memurnikan hati kita supaya hati kita tidak ingkar seperti orang-orang kafir, maka dilatih hati kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, tiada tuhan selain Allah. Tiada tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Sehingga semua sedikit-sedikit kita akan ingat Allah, sedikit-sedikit kita akan ingat Allah. Macam itu. Dengan apa selalu kita membersihkan diri kita? Ya, membersihkan diri kita. Kenapa? Karena kita terkadang lupa, ya kan? Kalau tidak karena saya, ya, orang tidak akan sukses. Kalau tidak karena saya, kalian bakal uh, celaka. Kalau tidak karena saya, ya, kata-kata nah, macam itu atau uh, sifat anani, ya. Kalau tidak karena saya, kalau tidak karena saya itu sebagian daripada sifat takabur. Ya, orang itu ya boleh dikatakan lupa dengan makna daripada surah Al-Ikhlas. Bukan karena saya. Semua karena Allah. Ya kan semua karena Allah, karena Allah melalui pelantara kita sehingga kita dapat membantu orang, orang lain. Ya, jangan karena saya, karena saya, karena saya. Orang itu sukses, orang itu selamat, orang itu ya. Tak boleh ya harus tahu makna sebaik maka setiap harinya minimal ya ya minimal 10 kali kita baca surah al ikhlas kul ahad ah, kita membaca sholat sunnah ya rokaat, rokaat kedua kita baca ahad ah, lagi ya supaya kita ingat memurnikan hati kita membersihkan hati kita sebagaimana ayat inilah ayat yang ada di surah al ikhlas ini ya di surah al ikhlas ini bayangkan tahun 6000 kurang lebih 6000 ayat sepertiganya itu di dalam soal ikhlas kalau 6000 bagi tiga berapa ya kan ya kan 2000 ayat itu 2000 ayat sepertiga daripada 6000 ya kan <tuh> itu itu kita memahami ya memahami makna itu Subhanallah ya kan sehingga Uh, man tadi apa makan akhir jannah memurnikan meyakini hanya Allah satu bakal masuk surga ya Tuhan satu bakal masuk surga kenapa orang kafir saja yang 70 tahun dia hidup akhir hayatnya dia mengucapkan La ilha ilha, masuk surga ya kan masuk surga masuk surga yang 70 tahun kafir ketika akhir hayatnya dia membaca la ilaha illallah murni dalam hatinya mengucapkan saja ya kan meyakini mengucapkan la ilaha illallah masuk surga sehingga kekafiran selama 70 tahun dia itu terhapus sudah ya terhapus bersih murni tidak ada dosa bagi orang tersebut ya orang tersebut. Itu esensi daripada surat ini. Bukan sembarang, ya kan? Sangatlah ini. Jadi <tuh> supaya kita dalam kehidupannya tidak melakukan kemusyrikan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. tidak <tuh> ya karena kita, seperti tadi, kalau tidak karena saya, kalau tidak karena saya, itu secara tidak langsung kita <tuh> kemusyrikan ya yang tidak disengaja. Naudzubillah ya kan. Oleh karena itu kita kena hati-hati. Salah satu dengan apa? Dengan kita memahami surah akhlas dan selalu membacanya. Ya selalu membacanya. Sehingga dalam kehidupan kita, ya selalu di uh, di apa dia? Ditemani dengan keikhlasan, dengan keikhlasan. Macam itu, ya. Dengan keikhlasan, bergantung semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Oke, okay. itu saja untuk uh, tadabbur pada kali ini, ya kan? Mohon maaf, uh, biar kata-kata silam uh, saya kembalikan kepada Ustadz Hilmi, ya, kepada Ustaz Hilmi wallahu alam, bis. Wallah alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah, jazakumullahu khair Di kepada Al-Fadli Ustaz Luqman Hakim Di atas pimpinan kita punya live pada pagi ni Alhamdulillah tu orang kata Nampak sahaja sikit surah tu kan Walaupun ada empat ayat Eh maaf, aa, empat ayat aa, Tetapi ianya memberikan banyak perkara yang kita boleh tahu aa, Dan senang kata macam Ustaz kata tadi Tentang surah ni adalah orang kata apa Tentang mentauhidkan aa. Allah Ha, semuanya semuanya berbalik kepada kepada Allah betul pada macam orang kata apa kadang-kadang kita sendiri kita ni mungkin terlampau banyak berfikir tentang perkara yang tak sepasti kadang-kadang kita lebih mengagungkan ha, uh, si fulan daripada Allah pencipta kita sendiri kan macam kita tahu kadang-kadang kita ha, uh, agungkan benda yang bukan daripada pencipta kita so bila kita dengar Ustaz Tadabur surah ikhlas semua kita faham dan kita boleh sematkan diri kita bahawa semua perkara dalam kehidupan kita baik semada baik ke buruk itu adalah Allah dah tetapkan untuk kita so itulah orang kata janganlah bergantung harap daripada sekain daripada Allah ha, maknanya kita sentiasalah ingat mungkin satu perkara yang kita minta mungkin kita tak nampak hasilnya sekarang tetapi mungkin Allah akan balasnya mungkin di kemudian kemudian hari. So jangan pernah macam Ustaz kata tadi, Ustaz selalu tekankan tadi kita boleh tahu kita jangan main mensyirikkan men Allah. Aa, jangan sesekali kita mensyirikkan Allah dan mudah-mudahan kita doa juga mudah-mudahan kita semua dijauhkanlah dari perkara-perkara yang tak sepatutnya kan yang mensyirikkan Allah kan kita tahu kan perkara-perkara yang luar jangkaan kita kan mungkin ada setengah orang dia nak kan kemewahan dia sanggup buat kan apa sanggup mensyirikkan di apa Allah dengan perbuatan khurafat dan sebagainya kan so mudah-mudahan dengan asbab kita mempelajari tadabbur surah alif kelas hari ini kita dapatlah sematkan dalam diri kita supaya kita sentiasalah orang kata apa dalam sehari tu ah ha, kita boleh ha, selitkan masa-masa kosong kita bacalah surah ikhlas ha, bukan nak kata tak perlu baca Quran bukan nak Quran perlu baca surah ikhlas tu tambah booster ha, orang kata ha, booster booster kita so kita dah selalu zikir, ha, kita tambah lagi ha, Sentiasa baca surah ikhlas Di setiap hari, hari kita insyaAllah So maaf ya eh, kalau kita ada Apa orang kata bertembung suara ke apa Sebab dalam live, dalam bilik ni ada Dua orang live, saya dan juga Ustaz Iqbal ha. So minta maaf kalau ada Pertembungan suara So orang kata apa Saya rasa Alhamdulillah cukup Yang orang kata apa? walaupun ringkas Tetapi banyak benda kita dapat, betul tak semua. Ha, saya rasa ramai yang tak sabar-sabar ada -sabar. uh, dan ramai yang menanti sebenarnya kan kehadiran Ustaz uh, Luqman untuk memberi tadabur kepada kita. So Ustaz saya minta izin kejap nak promote kerja Ustaz. Okay. Okay untuk Umi Abi semua, okay. kita di Izin haji, uh, ada membuka kelas bimbingan mengaji individu ataupun orang kata apa kelas secara one to one. Uh, Siapa-siapa yang Umi Abi semua mana-mana yang nak sangat mesti tercari-cari kan Cik Elmi macam mana kami nak mengaji secara one to one dengan guru-guru Kak Izzah ni boleh sahaja hubungi Puan Ashikin dengan dengan nombor telefonnya 013 588 3050 InsyaAllah Umi Abi semua boleh bertanyakan segala info tentang kelas ha, InsyaAllah kami akan bantu ha, InsyaAllah kejap saya sediakan link Nanti Umi Abi boleh tekan di ruangan komen. Uh, saya berikan link. Uh, so, so, siapa yang nak cari guru untuk uh, orang kata apa, jelah kita kadang-kadang kita nak juga guru semak bacaan kita kan. So, kalau mungkin ada orang dia nak mengaji tetapi dia malu kalau kelas ramai-ramai, kelas grouping, dia segan. So, jangan risau. Uh, sekarang dah mudah ada kelas bimbingan mengaji individu maknanya Uh, macam Umi adi sahabat-sahabat Mengaji depan guru a uh, boleh pilih nak ustaz ke nak ustazah uh, kalau nak ajak sahabat-sahabat nak ajak keluarga pun boleh uh, boleh saja tekan link yang saya tekan uh, letakkan tu uh, teka, uh, untuk pendaftaran klik link dekat bawah uh, boleh tekan di sini Domai info BMI insyaallah segala pertanyaan ke boleh saja hubungi tim kami iaitu point SHC insyaallah mudah-mudahan ia dapat membantulah kita semua untuk apa orang kata improve ataupun perbetulkan bacaan kita dalam kita membaca al-Quran insyaallah so saya rasa itu saja daripada saya dan saya nak jemput semua ustaz Luqman untuk memberi sedikit apa orang kata Kata-kata terakhir ataupun Taujihat, nasihat dah buat kita semua Di persidangan Ustaz okay, Terima kasih Satu kata lah Kata-kata penutup untuk uh, Kuliah duha Pada hari ini <coughs> Jangan lupa untuk kita uh, Segala sesuatu Melakukan dengan penuh keikhlasan Ikhlas itu Ada dalam hati yang mana ketika hati merasa ikhlas akan digambarkan dengan ekspresi dengan penuh ketenangan dan senyuman. Ya, dengan senyuman. Baik mendapatkan bahag pahal uh, mendapatkan uh, kebahagiaan perlu diekspresikan dengan senyuman. Ketika kita melakukan mendapatkan cobaan juga sama. Ya, juga sama dengan senyuman juga senyum kepada Allah karena semua ini berasal semua ini karena Allah karena Allah semua dari Allah ya kan dengan ekspresi itu dengan senyum itu maka kita akan mudah untuk uh, untuk uh, mel apa, melaksanakan ikhlasan ya terbiasa hati kita untuk ikhlas ya kan untuk ikhlas jadi uh, awal mula ya untuk kita mudah keikhlasan, ikhlas dalam segala hal, dalam segala perkara, jangan lupa untuk tersenyum, ya jangan tersenyum, karena semua ulama yang bersih hatinya, apa apa selalu tersenyum, ya, ya tersenyum, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya kan Rasulullah kita sawatawala sekali saja merenggut, ya Allah tegur, maka para ulama pun yang tenang bersih hatinya selalu senyum, karena kenapa, semua yang Allah takdirkan kepada diri seseorang ya kan itu dah ketetapan maka dia akan menerima ya menerima apa yang Allah bagi kepada diri kita ya kan sehingga dengan kefahaman itu dia akan mengekspresikan dengan senyuman baik mendapatkan cobaan ataupun mendapatkan kebahagiaan ya, ya. jadi eh, apa dia banyak-banyaklah tersenyum sehingga kita selalu positive thinking, selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah titik daripada keikhlasan. Wallahu alam. Terima kasih uh, atas masanya. Masanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah, Alhamdulillah Terima kasih Ustaz di atas pesanan terakhir Bagi kami semua InsyaAllah betul ikhlaskan apa yang berlaku, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita InsyaAllah betul apa sahaja yang kita apa sahaja yang kita lalui dalam kehidupan kita kita sentiasa ikhlaskan mungkin kita rasa macam susah untuk ikhlas tapi tak apa kalau kita rasa berdamai dan kita faham yang Allah itu akan ada dalam setiap masalah kita insyaallah kita akan lebih rasa tenang dan ikhlas dalam kehidupan kita insyaallah so apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini macam ustaz Luman kata senyum dan teruskan uh, melangkah walaupun hidup ini sesulit yang kita kita tahu banyak je ujian yang kita uh, ujian yang kita tempuhi tetapi bersangka baik dengan Allah insya-Allah Allah, Allah memuji kita bukan Allah benci tetapi Allah nak tingkatkan darjah kita lagi insya-Allah itu saja untuk apa orang kata live pada pagi ini aa, yang baik itu datang daripada Allah yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri terima kasih lagi sekali ucapkan buat guru kita Afari Ustaz Luqman Hakim di atas pimpinan live pada hari ini terima kasih ya. di atas masanya dan kita doa juga buat guru-guru kita mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka untuk terus memberi kemanfaat buat kita dan Allah kurniakan kesihatan yang baik buat mereka semua insyaAllah Amin Amin Ya Rabbana Alamin saya rasa itu saja daripada saya aa, terima kasih semua dan siapa yang nak Join class PMI nanti boleh klik link yang kami sediakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. munajanku padamu Tuhan ampuni dosa ku masa silam sempurnakanlah kehidupanku murahkan